Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung pemirsa mulai memperbaharui KTP penganut kepercayaan atau penghayat. Dari total 108 orang, saat ini sudah ada 6 orang warga Kota Bandung yang sudah terdaftar dan memiliki KTP elektronik dengan mencantumkan penghayat kepercayaan di kolom agama. Penganut kepercayaan atau penghayat di Kota Bandung mulai mencantumkan apa yang dianutnya di kolom agama KTP elektronik. Informasi yang dihimpun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Bandung, saat ini ada sekitar 108 orang warga Kota Bandung yang sudah mendaftar. 6 diantaranya sudah memiliki KTP elektronik dengan mencantumkan penghayat di kolom agama. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Bandung Popong Nur Aini menegaskan, penertiban KTP elektronik untuk penghayat kepercayaan ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/2016. Penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk 6 agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. Sepanjang penghayat kepercayaan ini mengikuti prosedur dengan benar dan masuk di dalam kartu keluarga, maka Disdukcapil wajib mengeluarkan KTP tersebut. Yang dikeluarkan bagi penganut penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, di Kota Bandung menurut Pak Boni datanya ada kurang lebih 150. Tapi dalam database kami hanya ada 108. Dan 6 orang sudah memiliki KTP itu. 6 orang, jadi ada 102 kalau ada dalam database. KTP itu diterbitkan, orang di Dukcapil itu menganggapnya itu tidak ada yang luar biasa buat kami karena kami mengikuti putusan MK. Untuk 102 orang penghayat kepercayaan yang sudah terdata di Disdukcapil, artinya jika mereka mendatangi kantor kecamatan atau Disdukcapil, maka dinas sudah berkewajiban untuk melayani sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.